Saya sebagai warga negara yang baik ingin menjelaskan, jangan sampai masyarakat menjadi hiruk pikuk disebabkan oleh isu media sosial bahwa ceramah saya yang diviralkan itu adalah menjawab pertanyaan, bukan tema kajian, bukan inti permasalahan. Karena saya punya kajian di Masjid Agung An-Nur, Pekanbaru Riau, setiap subuh Sabtu, 1 jam materi, setelah itu tanya-jawab. Ketika itulah ada masyarakat yang bertanya, lalu saya menjawab. Maka video itu adalah menjawab pertanyaan. Yang kedua, bahwa itu disampaikan di tengah komunitas masyarakat Muslim, di dalam masjid, di tempat tertutup, di tengah umat Islam, dalam kajian khusus Sabtu subuh, bukan di Damai Indonesia Ku TV One, bukan Tablik Akbar di Tanah Lapang Stadion Sepak Bola, bukan di waktu ramai sampai 100.000 orang, tapi pengajian. Poin yang keempat, bahwa saya sedang menjelaskan akidah keyakinan seorang Muslim. Bagaimana dalam Islam diajarkan innal malaikata, sesungguhnya malaikat la tadkhulul buyut, tidak masuk ke dalam rumah, fiha tamazil, kalau di dalam rumah itu ada patung. Mengapa malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada patung? Karena di antara tempat-tempat tinggal jin adalah patung. Oleh sebab itu, penjelasan itu saya jelaskan untuk menjaga akidah umat Islam. Saya tidak sedang kapasitas perbandingan agama atau berdebat atau berdialog, tapi menjelaskan akidah umat Islam.